Sumpah Pemuda. Berikut. Eger. Yaya. Jempol BKPB. Jempol lagi untuk kita timnya. Terima kasih. Terima kasih supporting team. Terima kasih. Terima kasih fotografer. Terima kasih Tuhan. Salam Lestari.
Katanya sama Deki itu. We'll be right back.
Yes. Jamur rendang istimewa, salah satu keistimewaan luar biasa dari pegunungan atau hutan Berion. Langsung saya makan dari batangnya, lihat ya. Perhatikan, saya pilih yang paling kecil saja, saya terlalu sayang, paling ini ya. Segar, kenyal, emang tidak ada rasa, tapi menyenangkan seperti masyarakat di Berion, di sekitar Berion atau Karangan menyebut ini jamur rendang atau kita biasa kenal dengan jamur kuping, sejenis jamur kuping. Dan ini bisa dimasak dalam bentuk apapun atau bisa dimakan mentah. Jadi untuk survival ini sangat penting pengetahuan ini. Seperti ini, bisa langsung saya praktekkan, saya makan. Teksturnya kenyal, lebih hambar sih, lebih berasa air gitu. Itu saja saya, semoga manfaat untuk survival. Thank you. Serius ini? Serius sih. Lah, pesan-pesannya ya. Pesan baiknya ke pesan jahat ini, Pak? Pesan saya sih. Ya. Woi. Itu sudah, kalau nyebut nama Febri kok sudah dilihat. Pulang aja itu sih. PRT bela anakmu ini. Anakmu. Pesan saya, sedih sebenarnya berpisah itu, nah. Tapi harus kita bertemu. Karena bertemu itu menambah saudara. Pesan-pesan buat Mbak Desi apa? Salam. Pesan-pesan buat Mbak Desi apa? Jaga suaminya baik-baik. Kaji sudah. Sekarang kan musim guys, bahaya. Ya. Mbak Mas, kalau bisa bentar. Kita kan sama-sama keong. Saya kuat berpijak di atas gunung Berion. Ayo, sekarang pikulannya biar aku pikulkan semua. Sekarang begini. Omongannya tuh sopan-sopan, baik kalau cara berbicara sih senangnya hati gue. Pokoknya I love you aja buat mereka ya. I love you.
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Satu lagi jamur, masyarakat Brion mengenal dengan jamur jamur turong. Ini juga bisa dikonsumsi, tapi harus melalui proses diolah dulu atau dimasak. Dengan tentu olahan terserah, teksturnya tetap kenyal. Dan dari dua jenis yang berbeda, jamur hitam dan jamur putih. Kontur belakangnya seperti ini. Bisa diperhatikan. Intinya keduanya untuk survival sangat bagus, karena ini banyak mengandung kalori juga dan itu nilai gizinya. Itu aja untuk sementara ya. Terima kasih. Thank you.
ini akar pahit, namanya akar pahit ya. Jadi untuk survival kalau kita di hutan kekurangan air atau tidak bisa air, ini salah satu contohnya. Dan Ria bisa mencoba mempraktekkan itu bahwa ini air yang sangat baik. Silakan. Dan tidak mungkin apa-apa. Gimana rasanya? Rasanya segar, cuma agak sedikit kayak air merah. Intinya aman dan cukup menyegarkan, sangat menyegarkan. Sangat menyegarkan. Oke, terima kasih. KPB. Jempol lagi untuk kita timnya. Terima kasih. Terima kasih supporting team. Terima kasih. Terima kasih fotografer. Terima kasih Tuhan. KPB. Jempol lagi untuk kita timnya. Terima kasih. Terima kasih supporting team. Terima kasih. Terima kasih fotografer. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah.